Beri tepuk tangan untuk pertunjukan Kia Kio Diskusi Ekonomi Rumah Tangga. Monggo. Saya tak sampai.
porsine pas ya karo bokongku. Gedem. Kedak-kedake niku pengen langsing. Hah? Nek dadi kok ngeje. Wes rasa kesel yo iki mau. Wes wes iki wes 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 wes. Oh, kedak. Hooh ya. Iki padha gawe seragam bareng Pak yo. Setuju. 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 Aku ra setuju, Mbak. Bela kok. Kita go kebutuhan keluarga pandemi kok ngene. Ora piye-piye duwe. Ah, kok semangat kowe pelit pun wong kok tipis kaya awake. Piye-piye duwe tetep aku. Ya apa-apa kepentingan mangsa lebih baik. Alah-alah. Bos aja nene baik. Ragami biasanya seneng kalau karo Jeng Fitri to. Mbok nek aku iki bangga nek kelurahan kuwi. Bela iya, aku ki wingi bangga nek kelurahan. Iya terus murah. Ape. Bela. Pira gane 50.000. Wah. Bebe, iki ana kaos regane 50.000. 50.000 ki mesti kalau saya kaos kampanye sumuk tipis ae. Wah, aku nek rego 100 pundul. Tambotan bayar 50.000, lah engko ya engko tak silisik piye ayo. Wah, ntar ya sik lho iki. Sasi ngarep ya 100%. Bisa akeh. Ya yo ora iso. Engko iki jenenge tilung-tilung, saiki nulung. Saiki nulung sasi ngarep aku menang. Diputuske wae. Sing 50.000 tulis sing setuju. Ngene wae. Sing ora ae sing heeh. Oh, di voting wae. Saiki sapa sing setuju? 50.000. Oh, ngono lho. Sing kelo ratan nuwun Pak RW ngono. Pun Pak RW dipojok-pojok dinggih. Wes tampung. Saiki disebut apa Butati karo Vivi nek 50.000 kuwi kurang apik, tak nikmat-nikmat. Why not?
pendek kok ngene ya. Wah, sesek lanjut dodo gak sedang ngelar. Heeh. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok, Dik. Yo, yo ngono. Lah ya ora kleru ta ora lali ta lek ngajari. Mau tak pinter ya, jadi
Ya, ngene ya Pak Nih, aku tak ngomong. Paketan jane omonganku iki mesti wis saka jaman biyen nek tekan sing iki padha. Ngejak omong endinge solusine ra ono. Yo ming aku meneh le mikir. Aku meneh le ngiyak ngono. Ya saiki ngene to, Bu. Sing to Pak Nih, jarene aku kon ngomong. Diteruske. Tak omong. Andani ya, Pak. Kae lho. Montore dhewe cacahe 3. Sadar orang anak kayak gitu, mana sih lunas? Iya benar, terus apa meneh Bu? Abis yang nyicil loh kayak gitu Pak. Ini si Ji. Saya nomor loro. Bocah-bocah di sekolah ini mangsanya orang nganggur raga. Raga itu oke. Gede-gede aja orang minta susoni ke zaman-zaman. Saya nomor telu. Aku ini kan yuk. Ini kantor ini raisa, ini kan penampilan cek-cek kantorku tuh kudu ngudok kaki penampilannya sing ape dandan lah tau kendat lari ya sing ape-ape ku ya betul raga ya aku percaya soalnya karena gue BPJS apa yang ngomongin Pak aku percaya saya kok jadi selosin kayak aku tak ngomong saya tau Pak Nih Pak Nih kok jadilah kena pisuani tenang saya ngomong apa ada lagi bagaimana emang gak iso enak-enak ngasih dong dudung-dudung lari-lari lho lah itu sadar anak apa sih gue lagi mengaku lho Pak dan nanti mengsetiti lho Pak gue lagi ngilang aku kok gue lagi ngilang-ngilang ke aku toh Bu aku mungkin bien ngerti ya ke zaman aku nyambut gawe nih saya sukses bayarku gede gue jangan apa-apa ya tak turuti ya kudu aku bojomu lho Pak kayaknya suruh apa yang jalur rantai tak suka ke tau nek orang yang terima rantai kiri nek cili gue lagi melaku bengenge nek rantai suka lah ya jalan dikok nek serah ada gelas jadi terus kayak punya lagi jadi aku ramin aku sambat dengan sambat itu jenis gede-gedean sambat orang kayak terus ya terus kayaknya nunggu bantu mikir ya Bu yang sepisan mau masalah motor wes saiki kanan lagi koyong ini kabeh wong jo susah ngakui termasuk sing kena PHK nganti tak rewangi ngojek kan ini wong yura norderan sepine kaya ngene nganti tak rewangi nyambut gawe surabutan apa-apa tak tanggangin nak yo merdane tak kon gak cukup tak keluarganya lah iya jenengan ki yo nyambut gawe aku yo wis ngerti to Pak Nek aku ki yo nyambut gawe lho nganti sirah tak mbok sikil sikil tak mbok sirah ngomong main sirkus aku ki piye jan piye ya saya ini ngene bener ini main nomor diskon jenengan aku ini kipas-kipas kemudian saya juga sih mikir lu ya aku ya aku ya aku ya aku ya aku ya sepisan nonton tapi mau kurangi dulu saya karena tadi kaya gini ya pilih kok aku nyambut gawe tak terke tenang jerpeng Indonesia yang penting ini anak-anak iso do sekolah kabeh aku percaya nih saya ini sekolah ini bayarin lah kak sing ra perlu saiki dikurangi dulu gaya dandan dikurangi kok piye jenengan nek ora dandan ayo nek ayu tak golek liyane opo baleni pasti mau ni piye golek liyane golek liyane tak ndani ya Pak nek ning bangsa lan dadi sesa tibate nek kowe yang selingkuh ayo ora bakal tak lakoni soalnya kahanan lagi koyong ini contoh nih bayi mengin ini lho iso liwat kuiwes bejo banget jo dipikir munda mumet piye bune iya piye kue lah yang tuh kita tambah terus no karo kue bune saiki nih aku kon mikir terus ya awan bengi mikir ciraku mumet saraku munggah kabeh
kok nek ana barang sing penting dadi kendho piye? Apa sing kendho kuwi? Iki lho sakmene. Yo nek sing barang kuwi aja kendho, Pak. Mosok hiburanku mung kuwi arep kendho kok. Iki lho, dene ya mesti. Yo nek kuwi aja kendho, nek kuwi aja kendho, aku yo gak. Terus ngene yo, tak andani. Iki dhewe tekas kono sing golek ya. Jenenge iki Bu Siska. Pokoknya ditemoni. Aku orang ngerti urusan ngomong aku lagi di kamar mandi apa lagi di WC rong jam ngecet kamu. Ya wis pokoknya aku bebas. Jadi thank you.
Oh, iya, iya. Pokoknya saya lupa-lupa langsung ngorong. Oh, iya.
Jaman biyen. Heeh. Durung ana kahanan kaya ngene iki. Yo, piye iki? Ana wong nyumbang mori. Wah. Nek saiki kahanan kaya ngene iki ya aku maklum. Wis ana wong nyumbang mori kuwi. Oh, lha. Ya dibutel apa kuwi? Seprei. Ya yo malah warna mbak. Ayo, iki kan terus metu mulai ate. Apa meneh sing ora ana kuwi wong ra duwe. Piye, Mbak? Lah jare lho aku kon banyu. Piye? Ya iki tak kadeni. Kok banter banter. Kok apa? Tukon banyu kuwi nek sing ra ana wong sugih, heeh. Tenane. Heeh, tenan apa kuwi tukon banyune ya akeh. Oh, kandel-kandel apa ya kuwi ya. Tapi nek sing ra ana wong ra duwe, iya ming sithik. Lah bener apa meneh? Pengalamane ra luas, pengalamane ra luas tak dari menora ta ya. Lah coba apa tak nek ora luas. Nek koyo aku sing awake langsing ngene iki butuhe piro? Dek pesen, dek pesen. Wis 10. Sama pesen dhisik. Waduh, lah aku sadene sesuk arep pesen sik. Bentuke gamis ya ana pitane sebelah kene ngono kuwi. 14 meter. 14. Kulakna jenenge mari wis adike apa meneh sing ra ana sing gedhi kuwi. Gedhi iki lho. Aku jangan kuatir, aku yang ngolak sih yang kurang gendero ya. Ngolak sih yang kurang gendero aku. Satu meter piro. Itu ewu. Jatuh. Ini mau ngolak. Dipeng, be. Mengko kaya sego kucing. Eh, ya dia. Iku tak kuwi sing bener iki ya. Yo saiki iki ngene. Gandeng iki mumpung pas ana pertemuan iki kaya gini. Lah ning kolong kaya ngene iki. Jadi ini Desember iki tutup tahun to, Bu? Bener. Iki tahun apa? Tutup tahun kuwi biasane den to apa SS opo ngis. Ojo ngono. Niat proyekku ra meneh. Ya kok sing kanggo ngutip iki kuwi sebagian kecil. Kecil ya, Bu. Ora ana eleke nek dienggo sedako. Sedakone ya berupa ojo bae. Wis aku nek aku setuju. Kene iki sedako bagian mari apa ya do setuju. Setuju. Lah kok kene bae kok masak nek Pak nek nggih to RW. Oh iya diomong ga. Lah aku ya nunggu kuwi RW iki. Gandeng pun tak untawis niki le nenggo. Monggo arisane pun dipun buka. Sampun. Cicing. Lah tapi wis yang mene nggo jumpa ae. Monggo ditinggal nama lho. Nggih, nggih. Sampun. Iki ibu-ibu kan kabeh sing ketemuan malam ini ya. Nggih. Mbak, ini kan saya mau ini, ya, Bu, dikonu mau saya mau, Bu, apa?
Pribadi mawon Bu. Kon monggo Bu, diwate mawon Bu. Menurut catatan saya, catatan dari bendahara itu yang kurang ada 2 orang. Yang pertama Ibu Vivi. Begitu transfer
tak biyo. Ah, nyicil aja mah. Ya sopor-sopor, mumpung nek kurang sak tak bagi-bagi kok jarene wingi ado wisata barang to. Iya, cepet ya cepet tak dite. Iya, sing tak telepone. Sombonge kok ora ngono. Bener omong. Manso baro ndo Faro, kowe ngerti ra to kamu manso baro ndo Faro. Kowe pangeran apa ki? Yo wis tak jelaske, kok ndak marah. Wis gak cepet, ya. Belok halo. Hati-hati ya, tak tunggu. Aku jenengan telepon aku lek bunga. Aku ya seneng ngarep juga emulasi. Eh, kok tandane yo njani iki mar tak load speaker mbak jenenge aku ngapus. Nah, tapi ning nak tak load speaker aku ndarani sombong aku yo ra. Nggih, sik tak lebok sik HP kanom yo. Piye yo, Bu? Tapi saiki lagi ning bayar saiki. Lho saiki ning yo nak saiki dhuwit kan isih kosong aku jeneng ATM. Lalu, lalu. Lah ngapa malah diseni aku yo ngono. Cekok lagi lah, parkiran. Ini jangan tak isen pak ya, wes cantik cerita mentu sonat ya ada talang ini aku juga parkiran, nah aku ya wes rasa lem. Iki rasanya gue angel banget ya, uang boleh yang jaringan ini wajar. Dibalas yuto, ya, ya, ya. Saya ini aku akan mengate, ya, dan ini tak cukup. Di juga kan kenan, iya, kelebah, oh, ya. Terima kasih. Melu, wes, melu, bu. Bu, aku harus minta kono bae lah. Piye, Bu? Inggrisen. Bu, mandi kono kene rasa sampe lapar iki. Yo piye, Bu? Wes kono usah. Malah mlayu. Yo. Kayak sih nonton. Wis kan? Gimana aku gak ketemu sih? Wah, ini mau mandi. Ayo, Bu, saya mlayu. Tapi perlu ora. Kok saya mlayu? Ada terus gimana dong? Lah, aku ki yo bingung, Mbak. Wong aku ki yo wis nyaten ngono. Datur mah, koyo ngene iki piye? Kan ya aku dadi ngisi-ngisini to mesake bojoku sing pejabate lho. Dikirone aku ora iso mbayar. Padahal nek sak kita tak copetke untuk ngono ki. Iya gimana ya atau nanti kita tanya pada audiens ya. Setuju. Solusi untuk nah salahnya dari Bu Fitri sama Bu Siska ini. Ayo. Kita ada yang lebih ahli. Wah, monggo. Eh, mana ya mana mbaknya yang cantik? Mbak Ele cantik, seksi kan? Sini dong. Ini mbak? Iya loh mbak, aku harus sambat loh mbak. Siska. Bewa enggak ya? Tapi yang paling melayu ya? Nanti kayak ini. Tapi ya mbak itu kan ditanggung jawab nih Bu Nipe. Ya tanggung jawab terus. Jadi ini mas perjanjian. Aku sudah tahu. Oh enggak ya? Terus dirampung ke kemarannya benci koyok. Niku kula anu cirose badhe ngambil kula. Tapi kan anu to Bu. Niku sakjane kok jarene lempang ki senengane nyileh-nyileh kan lho Bu. Nggih. Oh, pancen rada meneng. Oh, nangane mawon sing ora mati ini malah. Wong nggih to ajeng. Wong ngono. Dadi anu apa jenenge bentuke sing mawon ning jeroane remo. Wah. Ibu-ibu tengah jam ini loh. Tengah konten sing duwe pengalaman sama.
atau anu kira-kira bisa jane kok ketok iki ana dhuwite ning kok luwih akeh pengeluarane bisa jane apa ngaten lho bisa Bu Mas Mas mbok aku dinei repane gene ibu-ibu iki nang arep iki sing arep cerita nyon sewu wonten sing badhe berbagi cerita mboten kabeh sing kabeh niku ndo-ndo ngusap mesti ngantem iki lho tapi iya ndak biasa itu Bu niku rancang kulino iya yo piye carane ben kula niku penasaran niki wonten sing badhe berbagi cerita mboten Bu Ibu Mbak Si dalam Bu Lurah berbagi cerita wah Bu Lurah tentu Bu oh iya, memberi solusi terhadap masalah ya Bu Lurah. Nah, itu bahasa Indonesia aja ya Mbak. Bahasa Jawa. Biasanya tuh ibu-ibu kalau banyak pengeluaran tuh karena ini ya, lebih banyak ke gaya hidup gitu ya. Gaya hidup. Kemudian yang kedua juga mungkin lingkungannya ibu-ibu yang lain, oh kalau kayak gitu kemudian ikut-ikutan dan sebagainya tanpa mengukur kemampuan. Apa dibully loh Bu? Iya, dibully Bu. Terus Bu. Terus Bu. Niki lho Bu. Tadi sebetulnya mungkin blerengi niki Bu. Lagi. Ibu-ibunya mungkin tidak punya pekerjaan penghasilan tetap, kemudian hanya mengandalkan gaji suami, misalnya ya, seperti itu, seperti itu. Kemudian tetapi gaya hidupnya juga melebihi dari penghasilannya, gitu juga. Ya, itu mungkin itu salah satu penyebabnya seperti itu, dari gaya hidup, kemudian ikut-ikutan dengan teman lingkungannya tanpa memikirkan apa kemampuan diri. Tanpa memikirkan pemasukan ya, keluarannya besar. Kemampuan ya. Jadi kalau saya solusinya satu ya, satu mengendalikan diri terkait dengan pengeluarannya satu itu. Kemudian tidak ikut-ikutan temannya, kalau mungkin kan penghasilannya berbeda-beda antara satu ibu dan ibu yang lainnya. Jadi jangan ikut-ikutan, kalau memang kita nggak mampu ya jangan ikut-ikutan yang memang penghasilannya besar gitu. Ngaten lho Bu, nyuwun sewu lho Bu Vivi nggih. Jenengan niku lek penghasilane 2 juta nggih niku mawon sing dicakke mboten sah nambah-nambah penghasilane 2 juta, metune 5 juta nggih ta Bu? Nggih. Lek cukup go tuku tempe yo tempe wae. Yo daging sekulan pisan yo ora apa-apa nggih ta Bu? Nggih. Ya kuwi jenenge Kia Kio. Nggih ta Bu. Siapa tahu bisa ngasih apa ya solusi-solusi yang lain barangkali. Mangga, Mbak. Mbak Naomi. Nggih. Iya, Mbak Naomi. Beri kejang, jangan tengah. Nyun sewu. Saya di sini aja ya. Nggih lah. Sotek lo jenenge apa kok ngene iki lho. Wong dineng ireng. Mangga. Mangga. Iki aku digarapi iki karo Lisis. Ini kan pun disoteng gini. Oke, ini kita kira. Matur sembah nuwun ibu-ibu. Saya boleh ikut menyaksikan tadi diskusinya. Bagus banget mulai dari senam bersamanya sampai usahanya untuk mencari solusi itu mengharukan sekali. Iya kan, kalau saya, karena saya ya itu tadi kalau Mbak Ozi bilang saya aktif di gerakan perempuan gitu kan. Berada di sini saja sudah sangat menjadi suatu kehormatan untuk saya karena di sini sejarah gerakan perempuan Indonesia di berdiri gitu ya, dimulai gitu ya di sini. Terus sekarang ini ada ibu-ibu masak ini yang kemudian juga membicarakan masalah-masalahnya melalui pertunjukan teater.
Ini membanggakan sekali. Nah, yang tadi juga yang saya khusus special mention tadi, saya seneng sekali tadi ada yang berperan sebagai bapak. Kayak tadi itu wah wangun banget ya. Wangun banget. Lebih ganteng dari bapak-bapak yang ada. Ya, mungkin saya komentar apa ya? Apa aja lah. Oh iya, ini aja mungkin kalau saya sih yang pertama ini mbok diteruskan ya ibu-ibu kegiatan ini gitu. Karena kan jadi supaya orang di Jogja ini juga taunya enggak perempuan itu cuma kayak Butejo. Tidak gitu kan, itu keliru gitu kan. Tidak seperti Butejo semuanya gitu kan. Justru perempuan tuh banyak sekali, macam-macam sekali. Latar belakangnya macam-macam, ngeten nggih. Kalau tadi saya cuma sinau dari yang saya saksikan tadi kan, dari sisi kemampuan ekonominya berbeda-beda, dari sisi minatnya berbeda-beda, tubuhnya juga berbeda-beda, semuanya cantik gitu ya. Jadi bagaimana tadi saya melihat ini ibu-ibu bisa tampil di sini berani, pede itu kan karena mencintai tubuhnya. Nah itu satu, itu modal itu. Nah, kalau iya kayak Ozi ini kan mencintai tubuhnya, makanya Ozi bisa sekarang laris sekali. Ya kan? Karena percaya pada kemampuan dirinya gitu kan, mau suruh main peran apa aja bisa. Nah, dengan mencintai tubuh kita sendiri, sejarah kita sendiri, latar belakang kita sendiri, modal kita sendiri, tadi itu seperti yang Bu Lurah tadi bilang ya, kita jadi bisa mengukur diri kita sendiri dengan ukuran kita sendiri, mboten ngagem ukurane wong liya, ngoten toh? Nah, itu tadi yang saya pelajari tadi juga di sini seperti itu gitu kan. Jadi kalau kumpul terus diskusi mau piknik kemana itu kan harus saling mendengarkan, ngeten toh? Kalau yang tadi itu, kalau ada yang tidak mau mendengarkan pakai ukurannya sendiri ya mawut ya toh, situasinya mawut nanti gitu. Itu saya belajar banyak tadi juga tentang bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tadi saya juga belajar dari pertunjukan ini tadi bahwa iya nek munggu karepe dhewe ya enggak pernah cukup gitu ya uang gitu ya. Tetapi ketika kita memprioritaskan kebutuhan, tadi udah disebutkan ada anak sekolah gitu kan. Itu kan yang utama gitu. Nah, itu saya belajar banyak. Jadi saya sebenarnya komentar saya terima kasih ibu-ibu di sini sudah tampil dengan bentuknya yang beragam dan ya dengan latar belakangnya yang beragam, itu kita harus pertahankan keberagaman itu. Satu lagi yang tadi belum muncul, sudah sempat diwakili ada peran bapak di sini. Ini sebenarnya kita kebiasaan perempuan ini kerennya seperti ini Bu ya, bapak-bapak. Kalau berkumpul kemudian melakukan, kalau istilah tadi kalau Mas Heru bilang istilah Jakarta Selatannya itu otokritik, mengkritik dirinya sendiri. Jadi di sini pertunjukan tadi kita melihat bagaimana perempuan mengkritik dirinya sendiri. Itu dalam gerakan perempuan itu terjadi. Yang pertama-tama tuh memeriksa dirinya sendiri dulu. Itu bagus sekali kebiasaan itu. Nah, tapi jangan sampai kemudian menjadi mengolok-olok dirinya sendiri dan perempuan yang lain gitu kan. Jadi bagaimana supaya di dalam perempuan berkumpul itu yang paling penting kemudian bisa saling memantulkan pengalaman, saling mendengarkan dan kemudian saling apa ya, kritis, ngoten nggih, kritis istilahnya, istilah itunya itu kritis ya gitu, kritis. Jadi bagaimana kita bisa mengkritik diri kita sendiri. Nah, tetapi saya kira yang tadi sudah sempat dimunculkan dari tokoh bapak tadi, beban rumah tangga yang hanya disangga oleh perempuan ini menurut saya tidak adil. Gitu. Jadi tadi bagaimana supaya disadari bahwa urusan perempuan kan enggak cuma kemudian jadi konco wingking dan mengelola uang. Uang duitnya aja kadang enggak cukup, ngoten toh? Ya kan tadi itu. Jadi bagaimana supaya para bapak ini juga bisa berbela rasa. Gitu kan, nyonggo bareng kondisi pandemi. Di PHK ya udah nyengku yang bareng, melu ngomong anak, melu ngurusi omah kan ngaten ya Bu. Seperti itu. Kadang-kadang niku lek pendalam ya toh Bu, gawean akeh, ngomong anak rung rampung, asa-asa rung rampung bapak-bapak ki kok yo nyekel asa-asa. Nggih. Kok iki bahagia ngaten lho Bu. Nek ya nek
ibu eh kesel ya dipijeti. Karena enak banget. Ya. Ya, ya gentenan, gentenan pijet-pijetan kan lebih asik ya, lebih romantis daripada mau ganggu diopai barang ya. Ya. Iya, terima kasih banyak, itu saja mungkin ya yang masukan dari saya ya. Terima kasih. Oh ya, tadi kalau yang soal ekonomi tadi yang saya juga belajar, karena saya ini anggota koperasi. Nah, dulu saya juga kobol-kobol. Gitu kan kobol-kobol terus sama teman-teman diajak apa untuk ikut koperasi gitu kan. Kalau saya ikutnya kredit union. Iki aku ora tahu lho, nggih. Ora beten apa mau sekalian. Aku yo punya pengalaman wah kok edan utang kok ora mandek-mandek ngono ning kok so, utang yo saya melarat iki lho ya oh, okay, kalau di koperasi itu kalau pengalaman saya hutang itu malah tambah sugih. Wow. Gitu loh. Nah, itu nanti gimana? Monggo ibu-ibu, aku melu nek sesuk arep rapat meneh nggih. Oh, iya. Ha nggih. Ya, itu mungkin itu ya. Jadi apa? Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak ibu-ibu. Senang sekali bisa berkenalan di ruang yang bersejarah ini. Terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun Mbak Naomi. Aduh, Bu. Hari ini judulnya Rasan Berfaedah nggih. Nggih, leres mboten iki? Leres, nggih. Langsung dipraktekkan. Anu, lek agama Islam niku anu napa lelaki membantu urusan perempuan itu juga bagian dari sunah. Nggih to? Nggih, menawi nambah pahala lho niki, Pak. Ngaten. Nggih sampun Bu Wiwi, niki kan anu pun ketemu to kalih kula, mangke urusane teng wingi nggih kalih kula. Nggih. Adewe niki kok Nggih sampun, anu terus ini gimana ini maunya ini ceritanya mau dilanjutkan arisannya terus bagi-bagi napa pripun? Tolong ora penak aku tak anu golek anakku kae. Ya Allah. Ya wes. Aku tak buri dhewe tapi ya. Di depan nggih, Pon. Ya ditutup. Aja tak brike minggu. Monggo boleh lho. Ini yang lainnya boleh senam malam-malam. Ceritanya daripada nge-gym toh bayar sini aja. Iya, Bu. Monggo cocok pipin. Kulo ngene iki. Nah. Monggo, ayo Bu. Ibu Bos, monggo. Fauzi mau ke depan? Hah? Mbak Naomi arep melu ora? Di belakang gak kelihatan. Wah, iki jan garapane Gozali. Ya, oke. Ya, 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 Bu, mulai. Ekonomi rumah tangga dan juga berakhir pameran efemera dari IFA dan juga seluruh warga di Pawinatan. Boleh kita minta tepuk tangannya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk penampil yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Sri Widya Stuti, Emma Septri Nana, Nugraha Fitri Astuti, Aviani Hasari, Museum Ngajium, Santi Suciati, Dwi Sulistianingrum, Francisca Romana, Samsuni Sri Asih, Ginar
Putri Setia Nengsek dan juga Mbak Ozi beserta Putra. Terima kasih Mbak sudah meramaikan dan juga seluruh hadirin yang luar biasa pada malam hari ini ya. Mari dia juga boleh berjoget ya di belakang. Iya. Saya pengen joget tapi takut kebablasan ini. Luar biasa. Terima kasih juga seluruh warga di Dipowinatan RW 123 Keparaan beserta pengurus kampung di Dipowinatan, Kementerian Mergangsang, Kelurahan Keparaan. Para seniman yang terlibat, musik puisi Karawitan Dinasti, Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Jakarta, dan Yayasan Indonesia Visual Art Archive. Terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara ini, Sport Foundation, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, FFAI atau Foundations of Art Initiative. Dan inilah penampilan terakhir dari pertunjukan Kia Kio Siasat Ekonomi Rumah Tangga. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa di depan ini. Dan teman-teman, dengan demikian saya Ninda Vilas Putri berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk kesempatan berikutnya. Kita tutup acara ini dengan berfoto bersama ya. Boleh kameramen langsung memposisikan diri. Kita foto Bapak Ibu tetap di tempat. Kita foto dari depan. Oke, gimana pegangnya? Oke. Oke. Mantap. Oke. Ibu-ibu tetap di tempat, Bu. Kita akan foto dulu, nanti fotonya dari depan ke belakang. Jadi